Video ini dibuat untuk yang suka anggrek. Bagi yang tidak suka, silahkan skip video ini. Halo teman-teman pecinta anggrek, sahabat Widi Orchid. Kali ini kita sedang ada di Pelarat Bantul, Yogyakarta, di Blawong ya, di tempat Batik Nitian atau di ketua asosiasi batik di sana. Pada tahun 2018 kita pernah mengikuti pelatihan batik di sini. Jadi pada waktu itu saya melihat anggreknya kok banyak sekali yang pada waktu itu jadul, dan beliau belum, saya ingin membelinya tapi nggak boleh. Jadi saat ini karena memang teman-teman banyak yang lagi nyari anggrek jadul, maka kita tertarik untuk kesini. Jadi sudah 4 tahunan ya, dan kita masih ingat dengan tanya-tanya tadi, masih ingat dan ketemulah. Jadi teman-teman yang kita, beliau juga nggak tahu sih anggreknya namanya apa, saya juga nggak tahu. Jadi teman-teman siapa yang tahu silahkan di kolom komentar yang ngasih tahu ke kita. Dan kalau teman-teman pengen nanti nunggu saya sudah punya dari sini, nanti sudah berkembang, nanti kalau sudah punya anakan nanti bisa dibeli lah. Kalau sekarang emang nih ibu ini memang tidak menjualnya, jadi nggak boleh. Tadi kebetulan kita cuma dapat satu split, dikasih sama ibu satu splitan gitu. Jadi anggreknya ini banyak yang tempel, dan kali ini tidak sebanyak dulu sih. Tapi sekarang masih ada yang mekar. Inilah anggreknya teman-teman, cantik kan ya. Jadi anggrek ini ya, saya tahu pada waktu tahun 2018 dan sekarang ini, kalau silangan antara kaisar sama burana kareming warnanya enggak semek. Ini kan ada warna ungu-ungu kemerahan ya. Kalau yang sesar burana kareming kan putih warnanya. Jadi ini apa namanya teman-teman? Oh ya teman-teman, nanti di akhir video kita seperti biasanya menayangkan nomor kontak kami WhatsApp, alamat kebun kami yang ada Google Maps-nya, juga halaman Facebook sama Instagram. Dan teman-teman jangan lupa di subscribe, like, and comment, dinyalakan notifikasi, di-share ke teman-temannya ya, nanti biar teman-teman semua yang suka anggrek tahu akan channel Widi Orchid ini. Cantik kan ya. Sayang sekali kita tidak bisa memvideo lama karena waktu yang terbatas, kesorean, dan beliau masih sibuk. Gitu teman-teman, terima kasih sudah menonton, dan salam anggrek Indonesia.